random vlog di Surai Sabah. Sekarang mau cari makan dulu. Sana food court dia. Ini adalah. Inilah. Waduh, bro. Alright, makan pun sudah. Jom kita bercerita pasal air. Kamu pernah mengalami tinggal di rumah kan tiada air? Mungkin dalam satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, ataupun mungkin satu minggu tiada air. Cuma topik tiada air ni memang kena dengan saya sebenarnya sekarang, sebab di rumah memang tiada air. Sudah masuk mau dekat satu minggu sudah tiada air. Aduh, saya pun tidak tahu macam mana. Yalah, mungkin lebih bagus tiada karen daripada tiada air kan? Yang saya buat untuk mengelak di rumah adalah satu, berjalan-jalan di shopping mall. Jadi kalau ada emergency mau pergi tandas, shopping mall ada tandas kan. Lepas itu shopping mall juga ada tempat makan, ada food court untuk bermalam lah, itu masalah dia. So kalau bermalam tuh saya akan pergi check in hotel, hotel yang budget lah untuk segera dapat tidur sampai malam nih. Ya, berbalik pada cerita tiada air. Kalau dibandingkan tiada air dengan tiada karen, kalau dipilih dua-dua tuh, dua-dua saya tidak mau pilih lah. Tapi kalau betul-betul tiada air, walaupun tiada karen, saya lebih sanggup tiada karen lah. So, kalau tiada karen kan kita masih boleh makan, pergi toilet, kita masih boleh masak, kita masih boleh jalankan aktiviti harian kita macam biasa. Tapi kalau tiada air, memang satu rumah tuh akan lumpuh lah bagi saya. Pergi toilet tidak dapat, mandi tidak dapat, makan tidak dapat, masak tidak dapat, aduh. So begitulah yang saya alami sekarang sebenarnya. That's why lah saya tidak tahu lagi hotel mana saya mau cari. Kalau macam saya mungkin saya boleh survive cara beginilah. Tapi bagi orang yang ada family besar, macam contohnya ada 5 atau 6 orang anak, itu memang susah sikit lah untuk ikut cara saya nih. Sebab kalau hotel ataupun makan luar memang susah. Di tempat kami pun sebenarnya dia ada bantuan air sebenarnya, tapi tidak mencukupi untuk semua area itu. Jadi kalau kami mengharapkan bantuan air saja, mungkin memang tidak akan cukup. That's why ini planning saya. Tapi biarlah orang yang keluarga yang mempunyai anak-anak yang ramai yang akan ambil air itulah.